panjang-panjang ini, ku panjangkan. Kalian tahu Bapak Negeri apa? Kajari di tebing. Biar kalian tahu ya, kepala Kejaksaan Negeri. Saya istrinya. Ya, tapi yang tadi mau udah minta maaf. Saya istrinya. Ayo, kalau nggak percaya, biar ku bawa kalian ke sana. Dengan bagus Bu, cuman karena anak Ibu emosi begadu sama cowoknya dilampiaskan ke orang Bu. Enggak, anak saya enggak kayak gitu. Saya tahu tabiat anak saya. Ya, Bu, cowoknya sendiri yang bilang, "Iya, Sel, aku lagi gaduh sama dia." Enggak. Gitu. Panggil aja yang punya. Saya tunggu di sini. Ya, rumahnya enggak di sini, Bu. Jauh. Panggil yang punya. Dia orang Jakarta, Bu. Enggak di sini. Mana nomor teleponnya? Biar saya telepon. Saya dikasih sama dia. Iya, mana nomor kita teleponnya? Enggak bisa ngasih ke sembarang orang. Loh, kenapa? Kan saya komplain kok. Kan udah dikasih sama Dika, Bu, nomornya. Ya, kasih kenapa? Minta sama Dika aja, Bu. Loh, kalau kalian merasa gak bersalah, kasih sama saya. Biar saya yang ngomong. Udah dikasih. Udah dikasih. Iya, minta. Sekarang minta nomornya. Biar saya yang ngomong. Saya sekarang orang tuanya yang ngomong. Dia minta sama Dika aja, Bu. Kami udah. Gak perlu minta sama Dika. Saya berurusan sama kalian, bukan sama Dika. Ya, kan kami gak bisa sembarang orang ngasih, Bu. Tadi mau udah dikasih. Loh, sama... Kami juga udah kena marah tadi malam. Iya, sekarang saya mau ngomong sama yang punya. Ya cuman kayak mau ngasihnya, Bu. Sementara kami udah dibilang jangan sembarang ngasih orang, kamu ngomong sama orang. Oh, kalau ini harus dikasih karena udah ada masalah. Ya, kalau nggak ada masalah, bisa nggak sembarang orang kalian kasih Ibu, telepon? Tapi kan udah dibilang anak Ibu tadi malam, masalahnya udah selesai kan, Bu? Masalahnya udah selesai. Kok enak aku aja nggak pernah marahin anakku? Kok kalian pula marah-marahin anakku? Ya kamu nggak pernah dimarahin. Ya karena kalian kerjanya nggak baik. Coba kalau kerja kalian baik. Kami kan selama ini kerja bagus-bagus aja, Bu. Mana aku tahu. Yang penting di anakku kalian kerja tidak baik. Tapi perlakuan anak Ibu yang membuat kami seperti itu, Bu. Sini nomor yang punya ini. Biar saya ya, yang telepon. Kami kena marah, Bu, karena asal ngasih nomor. Takut kalian kan? Kalau kalian nggak takut, mana mungkin kalian nggak kasih nomornya? Ya tapi kan kami kasih, Bu, sama si Dika. Jangan macam-macam kalian. Panjang-panjang ini, ku panjangkan. Kalian tahu Bapak Negeri apa? Kajari di tebing. Biar kalian tahu ya, kepala Kejaksaan Negeri. Saya istrinya. Ya tapi kan tadi mau udah minta maaf, Bu. Saya istrinya. Ayo, kalau nggak percaya, biar ku bawa kalian ke sana. Jangan kalian suka-suka hati. Kau lagi mengusir-musir aku. Ku beli sama toko ini pun bisa, biar tahu kau. Saya mengusir-musir, Ibu jangan recok loh di sini. Saya nggak recok. Buat astagfirullah macam kau aja yang punya Tuhan. Aku pun baru ini nengok manusia kayak gini. Udah susah, sombong. Iya, kami memang orang susah. Kami udah di bawah kami, udahlah. Makanya kalau di bawah tahu diri. Ya udah tahu dirinya kami. Udah minta maaf apa lagi? Aku nggak mau. Nggak bisa selesai masalah ini. Biar tahu kau. Biar tahu kau berhubungan sama siapa. Iya, kami tahu. Mau kelihatan sama-sama kan pula orang semua. Jangan kalian kira anak-anak sembarangan dia. Kami juga udah dimarahin sama. Udah, biar ku pulangkan sepatu itu. Pulangkan duitnya. Udah dibawa sini ke Bos. Biar saya suruh antar. Ya udah, Bu, enggak apa-apa. Jangan kalian suka-suka hati. Di sini anak saya beli ya, bukan minta. Kami tahu, Bu, tapi jangan kayak gitu juga lah, Bu, nyampain barang, Bu. Kami baru kali ini dapat customer. Nyampain kemana? Ke muka kalian lupa jadi campakan. Jangan kayak gini, Bu. Jangan, aku pun udah berkali-kali ya belanja di sini. Memang kalian kurang ramah. Ya, itu harus kalian akui. Oh, dia kami tak tahu. Kami ini udah ada di sini lagi. Anggota baru, Bu. Ya makanya anggota baru itu dikasih tahu. Iya kan udah dibilang, Bu, udah biasa. Di training kayak gitu, Bu, udah biasa ada di sini. Suka-suka hati. Kakak itu langsung nyampain, Bu. Coba lah Ibu posisi kayak gitu, Ibu di sini kerja dicampain gitu. Siapa yang enggak marah, Bu? Marah. Yang digituin marah. Ya enggak marah lah ya, Bu. Kami udah dia coba dibilang nyawa enggak ada etika. Kalau dicampainnya 5 meter baru kalian bisa marah. Dicampain kalau setengah meter kan marah. Cocok rasa kakak kayak gitu. Itu dicampain kan enggak ada. Jangan menghargai orang, nggak ada di situ, nggak ada menghargai orang. Dimanapun
dibukanya. Campakannya, dibukanya. Bukan dibuka, dicampakannya gini Bu dari kakinya Bu. Kalau tadi dibuka, ya udah Kak lihat itu baru kami lihat ini main campak Ibu. Semua customer enggak sama. Jadi kalian yang harus bisa menghandle ya, customer ya, seperti apa? Ya tapi enggak seperti gitu juga lah Ibu. Kami gak juga punya perasaan dia naruh sendal di sini Bu. Dika kau udah pakai enggak kotor. Ya biarin aja namanya aku beli kan gitu. Ini memang dia beli? Iya kalau dia rusak baru ganti sama suka sekali. Semua orang beli memang kami tahu Bu, semua orang beli. Tapi enggak kayak gitu apa? Bu. Hah? Udah Bu, kami minta maaf. Ya silakan Bu, ini toko. Ya kan aku borong pun bisa ini semua. Ya udah Bu, iya kami tahu Ibu, kami tahu. Kami pun udah kena marah juga. Toko ini toko, aku borong ini semua bisa. Ya udah silakan Bu, udahlah. Jangan sok-sok sama kami. Enggak, kami enggak sok Bu. Kami enggak sok. Kalian penjual, jangan kayak gitu iya, sama customer. Iya, udah kami minta maaf Bu, minta maaf. Minta maaf kami udah. Berapa kali mau kami ucapkan minta maaf kami? Berapa kali udahlah Bu, suka hati kalian. Enggak, kami enggak suka, kami enggak bisa Bu kerja suka-suka hati di sini Bu. Kami juga punya atasan, kami juga bakalan kena. Iya, memang. Kalian tuh kalau kayak gini bakal kena marah. Iya, kami udah kena marah tadi malam Bu, udah kami jelaskan juga kan Bu. Ya udah Bu, apalagi tadi. Mana tas kalian? Aku mau jumpa. Enggak di sini Bu rumahnya. Di mana rumahnya? Tunjukkan. Enggak tahu kami rumahnya di mana. Kami dia cuma datang sekali. Kami di sini orang baru Bu, yang lain sudah pada tidur. Aku mau jumpa sama tas kalian.